Bahannya udah di sini aku campur semua. Ada brokoli, ada bawang putih, dada ayam, sama wortel mau di blender dulu. Tuh, seperti ini aja tiga bahan. Nanti aku kasih tepung sedikit. Kayak gini teman-teman bentuknya. Ini nanti buat aku sore. Tadi punya nenek sama itu sama anaknya udah ada. Aku buat ada 6 biji. Menu buka puasa aku hari ini teman-teman udah ready, tinggal kita mau buka, tinggal 5 menit lagi. Nah, kolaknya seperti ini. 1, 2, 3. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mantu Ngapak TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu teman-teman, amin. Nah, ini kita baru pulang dari rumah sakit. Hujan di luar, kita kehujanan. Walaupun pakai payung tadi, aku gak buat video karena hujan di luar. Nenek aku periksa, ambil obat juga, sekalian ngambil obat. Nah, kita ini udah pulang, udah ganti baju. Nah, di sini siang ini aku buat persiapan nanti mau buka. Ini ada, aku mau buat nugget dada ayam campur brokoli sama wortel. Nanti aku blender, baru aku bentuk bulat-bulat apa lonjong-lonjong gitulah ya, kayak nugget-nugget gitu. Baru nanti tinggal digoreng pas mau buka. Tonton terus video aku teman-teman. Bahannya udah di sini aku campur semua. Ada brokoli, ada bawang putih, dada ayam, sama wortel mau di blender dulu. Tuh, seperti ini aja tiga bahan. Nanti aku kasih tepung sedikit. Nah, ini udah aku blender, aku kasih tepung sedikit nanti sama garam, lada bubuk. Nah, kayak gini aja nanti baru aku bentuk-bentuk ya teman-teman. Udah aku blender, tinggal kita bumbuin aja. Kayak gini teman-teman bentuknya. Ini nanti buat aku sore. Tadi punya nenek sama itu sama anaknya udah ada. Aku buat ada 6 biji. Ini nanti buat aku bukaan. Rencananya makan ini aja sama apa itu kolak, apa itu namanya, bisi salak dari ubi. Makan ini aja nanti buat bukaan, nggak pakai nasi. Dan di sini aku ngesop buat makan mereka siang, sama ngukus itu, kukus itu ikan dienko sama nasinya mereka, terus ngoseng sayur ini ikwa. Aku udah selesai masak siang buat mereka ya, buat nenek aku sama Take. Ini ada sop bakso ikan. Ini apa nuggetnya, nugget ayamnya ada 6. Terus ini ada ikan dikukus sama sayur ini. Ini nasinya nenek aku. Nah, ini menu mereka buat berdua. Abis nggak abis ya terserah mereka. Nah, nenek aku lagi di kamar mandi. Siap-siap mau masak. Ini biji salak aku udah jadi. Aku tadi pas uleninya, bulat-bulatnya aku nggak buat video ya. Nah, udah bulat belum? Kayak gini. Ini warna kuning ya ubinya. Tinggal aku masak airnya aja, air gulanya. Nanti aku pakai susu putih, nggak pakai itu, nggak pakai santan, pakai susu. Ntar aku siap-siap mau masak. Terus aku ada risol sama itu nanti yang tadi siang aku buat nugget itu, nugget sayur sama daging ayam, tambah satu risol, udah cukup. Seperti biasa goreng ikan salmon buat nenek aku. Di sini juga aku mau masak tomat campur telur dioseng sedikit aja.
nenek aku sangat suka makan ini teman-teman, tomat di oven telur. Gula merah ini buat rebusan air gulanya. Jamir, sushi, sushi, ma papa, da con chi, ma
Gimana susunya di sini? Siap-siap mau buka nih, aku udah kelar, tinggal aku nanti nyuci piring. Sini aku itu dulu ya kolaknya. Aku taruh di mangkok. Nanti tinggal nambah susunya aja, susu freshnya. Berapa biji sih? Udah segini aja cukup lah, nyobain dulu, moga-moga enak. Soalnya tadi aku nggak nyicipi manis apa enggak. Udah sekejap gitu aja ya. Terus kasih kita susunya. Kita tuang aja. Setengahnya aja, setengah aja ya, jangan banyak-banyak. Itu masih ada setengah lagi buat besok. Nah, kita aduk-aduk dulu gimana penampakannya. Wow, masya Allah. Ini namanya biji salak ya. Nah, kita tinggal nunggu berbuka ya, masih kurang lebih 10 menit lagi. Oi. Semangat, Tan ya, Tan. Menu buka puasa aku hari ini teman-teman udah ready, tinggal kita mau buka, tinggal 5 menit lagi. Nah, kolaknya seperti ini. Selamat berbuka ya teman-teman. Selamat berbuka teman-teman. Nah, minum air putih dulu sebelum kita makan kolak, itu biji salaknya. Mari buka ya teman-teman, kita buka bareng-bareng. Manisnya, padahal aku pakai gula satu, tapi manis banget. Manis, enak, pas itu. Kenyal lagi, ini ubinya kenyal. Karena ubinya udah manis, tambah lagi pakai gula, manis. Coba besok aku kasih nenek aku, karena dia bisa punya. Kan itu ubinya kan lembut ya. Besok aku kasih coba dia mau nggak? Soalnya dia nggak terlalu suka manis-manis juga, karena dia ada penyakit gula. Habis ini buang sampah, nanti habis buang sampah ngasih obatnya nenek aku, baru aku makan. Enak. Soalnya yang di kulkas masih ada, besok aku rebus, kasih nenek coba dia mau apa enggak. Sampahnya masih lama teman-teman, masih ada 20 menit lagi. Iya, masih ada 15 menit lagi. Mayonis. Kolaknya nggak habis, terlalu manis. Tapi enak sih.
sih dari mana. Ada saus sih di kulkas teman-teman, tapi aku lagi nggak pengen saus, pakai mayones sih. Makan kayak gini aja udah kenyang, nggak usah pakai nasi. Ini juga nanti nggak habis. Buat besok. Aku ingat di kulkas kan ada burger, aku kan beli burger ya. Roti burger. Buat isian burger aja ini. Nugget ini kalau nggak habis. Ini kita kasih. Gitu. Ceplok telur. Ceplok telur ya kena. Mayonis sama saus. Buat sahur. Ini aku lagi duduk nonton TV. Sedih teman-teman, karena kadang aku kalau pas masak itu ya, pas giliran aku bisa masak walaupun nggak pinter-pinter banget, kadang-kadang aku keingat di rumah tuh giliran aku udah bisa masak buat bukaan, sebisa aku bisa gitu loh. Tapi aku nggak bisa masakin buat anak aku sama suami. Kayak sedih kadang-kadang tuh. Gimana ya? Dulu aku waktu di rumah belum berangkat ke Taiwan itu teman-teman, aku jarang banget masak. Karena aku dulu masih numpang sama mertua, masih satu atap. Sebelum aku ke Taiwan itu dulu, belum bangun rumah, mertua aku yang masak terus di dapur itu. Karena aku bukan orang Jawa asli, jadi masakan kita itu beda jauh ya teman-teman. Aku juga baru belajar kesini-kesini tentang masak orang Taiwan, orang Jawa. Aku kan orang Sumatera asli, jadi masakan kita itu beda. Orang Sumatera kan pas ini masaknya itu digoreng-goreng, disambel gitu doang, sayur diosong-osong gitu. Kalau orang Jawa kan banyak variasi masakannya. Nah, dulu aku kan di rumah itu sama bareng mertua itu kan anaknya masih kecil, masih bayi. Jadi aku khusus jaga anak aku, fokus jaga anak, bersih-bersih, kayak ngepelnya aku, nyuci baju, gitu. Yang masak mertua aku. Walaupun aku belajar masak, tapi kan gak sama rasanya gitu. Gak cocok di lidah mertua aku laki-laki. Selamat buka teman-teman. Kita coba dulu ini. Kayak gini kalau orang puasa itu teman-teman, kelihatannya tuh enak, nanti pasti habis gitu, lapar, kayak kelaparan gitu. Pas sudah makan gini, udah kenyang. Nyicipi dulu ini. Iya. Enak. Bener kayak nugget deh. Kayak nugget, cuma ini bedanya gak ada bentuknya. Cuma bentuk bulat-bulat gitu doang. Udah kenyang teman-teman, alhamdulillah. Ini gak habis. Buat isian itu besok sahur burger. Udah teman-teman, gak habis. Itu masih taruh di dapur, aku tutupin. Aku mau buang sampah dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video-video aku. Semoga kalian, semoga kita semua sehat, sukses, lancarkan segala urusan baik kita ya teman-teman. Amin. Nah, video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Next video berikutnya. Ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.
Cayo.